Salah satu objek wisata yang ada di kawasan Puncak 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menawarkan kesejukan pegunungan dengan taman bernuansa musim gugur ala negeri Sakura Jepang. Wah, jadi nggak perlu jauh-jauh ya, ke Bogor aja udah cukup. Sementara di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ada sebuah benteng peninggalan penjajahan Belanda yang menjadi ikon kota. Tak perlu jauh-jauh ke Jepang jika ingin merasakan suasana musim gugur. Objek wisata Villa Kayangan Puncak 2 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menghadirkan taman tematik dengan suasana musim gugur ala Jepang yang memanjakan mata. Di dalam taman ini juga terdapat ratusan baling-baling plastik warna-warni yang tertancap di setiap sisi taman. Jika tertiup angin, suara baling-baling akan terdengar hingga menambah kesan musim gugur. Udaranya juga sangat sejuk, nyaman untuk liburan keluarga. Kalau soal tamannya sendiri gimana Bu, pendapat Ibu? Tamannya bagus sih, banyak warna-warninya, jadi full color, bagus. Untuk harga tiket masuk, pengunjung dikenai tarif sebesar Rp35.000 untuk hari biasa dan Rp40.000 pada hari libur. Bergeser ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ada sebuah benteng peninggalan Belanda yang disebut Benteng Pendem. Benteng yang dibangun pada tahun 1839 itu menjadi ikon Kabupaten Ngawi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Bangunannya juga lebih identik. Serem gitu ya? Iya. Sekarang? Sekarang jadi, ya, jadi lebih modern dan estetik mungkin bagi pemuda-pemuda. Oh gitu. Benteng Pendem Van den Bosch yang berukuran 165 meter kali 80 meter ini dibuka sebagai tempat wisata pada 2012. Dinamakan Benteng Pendem lantaran jika dilihat dari kejauhan tidak terlihat seperti sebuah benteng. Sehingga ada kesan bangunan benteng ini seperti terpendam di dalam tanah. Warga pun menyebutnya sebagai Benteng Pendem yang artinya terpendam. Tim Liputan, CNN Indonesia.